What's up guys, udah ini semua Blima Dead. Dan kali ini gue pengen mainin game Android lucu lagi guys ya. Entah kenapa gue ketemu aja game-game yang kayak gini ya. Ini sama-sama kayak game yang kemarin gue udah mainin. Ini satu perusahaan sama yang kemarin gue mainin game di kereta itu. So, kita langsung aja main ya teman-teman ya. Kita start tuh. Oke, jadi dia. Oh, dia terdampar. Dia terdampar terus sakit. Oh, lapar. Dia lapar teman. Kayaknya dia terdampar terus lapar. Oke, coba kita next. Ini gue nggak ngerti apa sumpah bahasanya teman-teman ya. Jadi intinya coba klik di sini gitu. Oke, kita klik. Ada nasi. Apa sih nama nasinya yang di Jepang itu nih? Lupa gue. Rice ball tuh onigiri ya kalau nggak salah. Oh, langsung jadi buncit. Ya, jadi kita harus kayaknya harus nyari makanan guys ya. Oke, level 1. Oke, kita lihat di sini ada gentong. Ini gentongnya kosong. Ini kosong. Loh, kenapa kura-kuranya jadi menciut? Oh, ada pisang. Terus oh, gua naik, pasti gua naik ini. Pasti gua naik terus ini. Oh, bener kan? Oke, gua ambil pisang. Dapat. Ye, gua makan sekarang. Pisang-pisang makan. Ye. Ini lucu sih ini game-nya, lucu-lucu. Gemes lagi liatnya. Dan ini level 1 dan masih gampang ya. Jadi ya mungkin ntar di next level gue bakal mulai kebingungan ya teman-teman ya. Oke, kita next aja level 2. Wah, ada kepala suku di sana ya. Oke, ini kayaknya bisa dimakan ya. Ini kenapa warna kelapanya beda ya? Ada merah, ada coklat. Ini juga beda warnanya. Sejak kapan di pulau terpencil ada mesin tempat minuman? Aduh. Aduh. Terus wah, ada tongkat. Gue dapet tongkat. Tongkatnya buat apa? Jatuhin kelapa ini ya? Oh iya, bener-bener. Oke, gue dapet. Apa itu? Kosong. Tapi ini ada isinya, tapi nggak jelas ini. Oke, kita coba jatuhin dulu. Ada dua sih yang isi, cuma gue nggak ngerti. Ini dipukul juga nggak sih? Oh iya. Ternyata nggak boleh kita mukul mesin. Nanti ada kakek-kakek yang datang mau nembak kita. Ternyata. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Level 2. Yang tadi itu caranya udah bener sih menurut gua, cuma kita nggak bolehin. Oh ini ada kepala sukunya ini. Kalian nggak ada tombak ini. Coba kita pencet tombak. Itu kan kepala suku. Jadi kita nggak boleh juga guys. Kita nggak boleh. Aduh, iklan banget. Kita nggak boleh mencet kalau ada kepala sukunya ini, nggak boleh. Jadi banyak ada rintangannya juga ya teman-teman di sini ya. Intinya kita pecahin ini dulu. Nanti kita lihat ada kayu gitu. Mana sih kayu? Tadi kirasan ada kayu. Oh ini nih, ada kayu. Terus kita ini. Kayaknya sih kita makannya kelapa. Kita nggak boleh ngambil ini di mesin minumannya ini. Minuman apa makanan lah itu mesinnya. Intinya kita kayaknya harus makan kelapa ya teman-teman ya. Ini. Kelapa ini ada isinya. Makan. Tuh kan kenyang. Yeay. Gue dapet kelapa 2. Kenapa satu aja bisa dimakan ya? Nice. Gue kenyang. Waduh, ada singa. Ada singa dong. Stop. Ada stop. Maksudnya stop. Waduh, singanya banyak banget nih. Sedangkan ini tongnya banyak banget loh. Oke, gue dapet kardus. Kardus buat apa ya? Oke. Jadi gitu aja, aduh, gampang sih. Jadi kita cuma perlu ngambil kardus, kita taruh supaya jadi itu tempat tidurnya si singa yang lebih nyaman, guys. Oke, next so King Kong. Ini berbagai macam-macam binatang kayaknya. Ih, spider. Gak boleh kalau ada laba-laba kita gak boleh pencet, teman-teman. Oke. Sejak kapan ada virtual reality di sini? Coba kita pakai nggak? Kok dimakan gitu loh. Bukan untuk dimakan, bro. Gua nggak tahu virtual reality ini buat apa, tapi kayaknya buat oke, kita dapat kumbang. Banyak banget yang bisa kita dapetin. Apa kita kasih ini ya? King Kong-nya ya? Oh ya bener. Ya. Gua ambil ke preset. Jadi bener-bener. Jadi kita harus pakai kumbangnya itu buat ini ya, buat makan
sisa pisangnya kalau gua bener ya. Jadi King Kong ini virtual reality, dia kayaknya main King Kong King Kongan sama King Kong cewek guys. Ribet banget gua bilang. Oke, jadi ini bakal kita kasih makan dulu. Enggak dong. Gua kira ini kasih makan ini dulu. Tuh. Oh, gua ambil. Ternyata gua cuma tinggal ambil aja. Kenapa gua susah-susah mikirin? Terus kumbangnya buat apa? Kumbangnya buat pengalihan doang gitu ternyata. Oke. Level 5. Ada kakek-kakeknya. Oke. Ini kayaknya ada makanan, ada kayak ubi gitu. Cuma buat apa ya ubinya? Stop, ini kakek-kakek. Itu cara guanya. Oh, gua bisa. Bukan dimarah, enggak boleh. Kita enggak boleh ganggu ini mesin nih, enggak boleh. Jadi gua tuh kepanasan juga lagi kalau gua ambil langsung enggak bisa ya. Jadi kita kayaknya harus ngambil sesuatu. Oh kan, dapat. Ternyata di balik palangnya ada jepitan. Jadi kita bisa ambil nih ya, tanpa kena api. Oke, nice. Makan, enak banget ya. Kenyang. Oke, kita next aja ya. Level 6. Ada, sepertinya tadi saya melihat rusa ya. Lagi-lagi ada kumbang. Ini kumbangnya entah buat apa gitu loh. Terus ini ada rusa, gue harus ngapain nih? Sepertinya berbahaya rusa ini ya. Indah kepala suku, gue gak bisa. Gue pencet. Oh, bisa ke atas dong kepalanya. What? Ini rusa apa? Jerapah ya? Apa mungkin ini rusa nikah sama jerapah gitu? Bergabung. Gua makan yang enak-enak aja. Kayaknya ini sih. Coba gua makan. Enak gak? Kenyang. Kenyang lagi. Oke. Level 7. Tolong, gua lapar. Ini apa ya? Bukan dibalik. Ini bisa dibalik nih. Tapi gak ada apa. Oke, ada kumbang lagi. Kumbang ini gak pernah dipakai loh. Serius. Kayaknya ini pakai buka ini ya. Oh, enggak bisa. Gue pakai apa dong? Tapi sepertinya nggak ada yang bisa diambil. Tidak ada yang bisa dibuka ya teman-teman. Ini nggak bisa. Udah gue klik-klik loh ini. Nggak ada apa-apa. Apa yang kita lakukan ini ya? Ini soalnya ini ada ini. Ini mencurigakan sih pohonnya. Nggak ada apa-apa ya. Ini laba-laba soalnya dalamnya. Gua nggak bisa buka. Terus apa yang harus gua lakukan? What? Ternyata ada ini dong di sini. Oke, jadi kita harus lihat rumput-rumput dengan baik ya teman-teman. Oke, kita buka. Nggak boleh dibuka dong. Nggak boleh dibuka dong. Terus apa yang harus gua lakukan? Kayaknya kita nambang batu ya. Soalnya ini ada batu sih di belakang. Batunya bisa ditambah nggak? Ini kan soalnya buat batu gitu loh. Oh, ini. Tuh kan bener gue lihat retakan di sini. Siu kakek. Kakeknya jatuh guys. Jadi sekarang kita buka, ada makanan ternyata. Ada suple guys ya. Oke, kenyang lagi. Oke, ada penyihir. Ada penyihir sekarang. Oke, itu ada tanaman yang biasa makan-makan serangga ya. Oke, gue dapet jamur. Ini banyak banget ada jamur nih. Gue kasih yang mana nih ya? Terus ada bekicot juga. Ini banyak banget loh. Kayaknya gue harus kasih neneknya ini jamur. Kau makan, nenek? Nggak bisa. Apa gue yang makan ya? Gue makan jadi apa? Wah, keracunan. Nggak. Salah berarti. Salah berarti. Tidak boleh makan itu, teman-teman. Keracunan gue makan itu ya. Terus yang harus gue lakukan apa? Gue kasih neneknya nggak bisa. Gue pencet juga nggak bisa. Oh, ada jamur yang biru. Kayaknya jamur yang biru nih boleh dimakan sih. Apa dimasukin? Oh, dimasukin. Dapat tongkat sihir, nice. Nih nek, tongkat sihir nenek. Gue dapet kacamata.
Itu kacamata gue buat apa? Oh, dapat ini hijau. Oke, okay, nice. Terus kalau gue masukin yang hijau, nggak bisa ya? Nggak bisa ya? Oke, okay, gue masukin yang putih, tapi jadi hilang. Apa gue makan yang hijau ya? Bener ya? Oh, ho. Jadi kacamatanya itu adalah untuk melihat jamur yang tidak kelihatan, teman-teman. Oke, kita next aja. Level 9. Jadi ini ada brankas. Di balik ini nggak ada apa-apa. Ini ada api. Ada kunci sini di atasnya. Gue dapat makanan kalet. Kayaknya bakal direbus dulu ya. Enggak sih, nggak dibakar. Terus makanan kalengnya buat gue makan. Gue mati dong, keterluasa kali ya. Salah-salah berarti salah. Ayo, kita cari apa yang harus kita lakukan dengan ini. Apa kita buka laba-labanya? Coba ya. Buka laba-laba? Nggak bisa juga. Salah berarti. Nggak boleh, nggak boleh. Berarti buka laba-laba itu salah, teman-teman. Terus, gue harus apa ya? Soalnya di sini nggak ada rumput yang bisa kebuka pun nggak ada. Ini lem ya? Kayaknya sih ini lem, teman-teman. Oh, gue bisa ngambil apinya. Gue bisa ngambil api, terus gue apain ya? Ini kali ya. Oke. Jadi kita tinggal bakar doang, jatuh. Oke, ada kunci. Oke, kita bisa buka, kita makan. Nice, gampang, masih gampang sih. Masih gampang sih levelnya. Sampai level 9 masih gampang, level 10. Kita lihat, apakah level 10 ini masih susah ya, teman-teman. Kita dapat palu lagi. Tapi jujur yang lebih seru itu yang kereta sih. Oke, kita buka ini, kita buka juga. Kosong dong. Kayaknya ini ada isinya deh. Oke, ada koin. Gue penasaran nih, tadi ada kumbang, terus ada siput. Itu fungsinya buat apa gitu loh. Oke, kita beli, dapat ini. Makanan kaleng, terus cara kita buka gimana? Cara kita bukanya gimana? Ini ada satu kosong. Apa kita langsung makan aja? Langsung makan aja nih, serius. Yeay, iya langsung makan aja, gak perlu dibuka lagi teman-teman. Oke. Next game. Oke, kita lihat di sini. Ada batu. Batu buat apa dah? Ini ada air, ada tong buat apa nih? Ada kayu juga. Ini buat apa nih? Kita mau buat. Oke, ada batu. Kita jatuhin ya. Oke, terus. Terus airnya jatuh. Wah. Ada kepiting sama. Tapi kita nggak bisa goreng loh. Kita nggak bisa ambil lagi ya. Masih kita makan langsung sih. Coba ini makan. Oh bener, kenyang gua. Ternyata simple banget dong. Oke, next level 12. Dimana? Kenapa petir gua? Ini batunya nggak boleh kita pegang teman-teman ya. Itu mungkin batu penjaganya teman-teman. Oke, ini ada kumbang lagi. Entah kumbangnya buat apa. Ada pel. Oh, kita bersihin nih pasti. Kita bersihin. Bersihin. Kan senang dia senyum. Oke, bersihin lagi. Senyum. Keluarlah kunci. Oh, ini nih lagi satu nih. Oke, ketiganya udah senyum. Ada penggorengan. Tetap kita nggak boleh pegang. Ulang-ulang, kita nggak boleh pegang tetap ya, teman-teman ya. Pokoknya kita harus bersihin. Dia senyum. Kita ada penggorengan. Cuma penggorengannya buat apa? Oke. Ketiganya ada senyum. So, apa yang harus gue lakukan sekarang? Oh! Langsung kebuka dong. Makasih onigirinya. Ini apa dong, ada fungsinya panci? Gue bisa makan aja dong. Yay. So guys, jadi segitu aja dulu gue mainnya. Dan ini ada 13 level. Dan gue bakal mainin level selanjutnya sampai level 25 itu di next episode. Dan kalau kalian suka gue main game-game kayak gini, di like, comment, subscribe dulu. Dan di share ke teman-teman kalian. Dan see you next video. Dan bye-bye. Bye-bye.